Film Benny Jody segera tayang pada 27 Januari 2021. Film lanjutan dari Filosofi Kopi ini bergenre action. Pemeran Benny Jody yaitu Chico Jericho mengaku tak berharap film itu masuk dalam jajaran box office. Saat ditemui pada press screening film di kawasan Senayan, Jakarta, suami Putri Marino itu mengungkapkan film tersebut mengutamakan pesan moral dengan mengangkat konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Chico menambahkan tidak lagi membuat kisah tentang kopi karena film tersebut sudah ikut andil dalam berkembangnya industri kopi di Indonesia. Ada satu hal yang lebih besar ketimbang kita berbicara tentang kopi lagi. Tentang apa ya? Tentang konflik agraria yang sekarang terjadi di Indonesia gitu, dan tentang masyarakat adat misalnya. Kami memang nggak menyebutkan spesifik daerahnya mana. Kami menyebutnya itu adalah suatu daerah di Indonesia lah. Namanya Wanareja, tapi itu mewakili banyak sekali suku yang ada di Indonesia yang tanahnya dialihfungsikan oleh perusahaan. Seperti itu sih. Dan tambahin sedikit lagi, Bung sempat ngobrol sama saya, what next? Kita harus bikin film action, tapi jangan lupa, we stand for something. Kayak gitu. Jadi film ini adalah film yang kami dedikasikan untuk sahabat dan kakak kami, Bung Glenn Fredly, sahabat sejati, sahabat sampai mati.